Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa. Engkau memberi mereka makan roti, cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit, dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu. Anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup,
maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Baik, sebelum mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu besok hari. Terima kasih Tuhan.